Oke, perkenalkan saya Tia Rusrawati sebagai ketua panitia workshop ASEP itu sendiri. Adapun tujuan kami untuk kegiatan ini sendiri menyediakan tempat bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih ASEP itu dan juga bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ASEP itu sendiri. Masalah basic, ASEP sama TOEFL nggak jauh beda. Hanya yang membedakan kalau TOEFL itu sendiri memiliki 3 bagian, sementara ASEP memiliki 5 bagian. Maka dari itu, teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh tentang ASEP kan menyediakan tempat bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang ASEP. Itu adalah tujuan kami, dan untuk ASEP sendiri itu diselenggarakan oleh ILC, International Language Center, adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang dibawahi oleh HMP, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Semoga selanjutnya kegiatan seperti ini dapat terus berkembang jauh lebih baik, sehingga kita bisa membantu teman-teman yang lain untuk belajar bersama ILC. ASEP bisa!